Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan resep lagi ya lur, resep ide jualan. Ini namanya tahu cobek dan pentol goang. Oke, langsung saja ya. Untuk langkah pertama, kita akan membuat adonannya terlebih dahulu. Dan teman-teman bisa tulis resepnya atau screenshot ya. Ini nanti kita panaskan air dulu. Kita ngadonnya pakai air panas ya. Tujuannya biar ciloknya empuk dan tidak alot. Ini nanti semua bahan masuk ya, seperti membuat cilok pada umumnya ya. Jadi kita adon menggunakan air panas, diuleni sampai kalis. Dan untuk sambal cobeknya seperti kita membuat sambal bawang ya. Ada cabai rawit, bawang putih, garam, dan penyedap. Untuk masalah pedas sesuai selera ya.
A few moments later. Kemudian kita bikin resep pentol goang ya. Pentol yang tadi kita akan bikin pakai kuah. Bisa sebut pentol goang atau cilok goang. Kalau ini tahu cobeknya ya. Untuk masalah jual terserah teman-teman. Ini untuk bumbu pentol goangnya ya. Untuk bumbu ini bisa tahan lama ya, bisa tahan 1 bulan. Teman-teman bisa simpan di wadah toples. Oh.